di perjalanan tadi Bapak Infonya sedang di JBL. Yang saya hormati Bapak Kiai kita yang tenarnya aja Bapak Kiai Sesret dari Kebayuran. Yang saya hormati Ketua BPD Pak Munadi. Sebenarnya Pak Munadi, Pak izin Pak masih ini Pak. Baik Pak, baru begini Pak. Pak, izin Pak. Biar warga pada kenal Pak. Bapak kan kenal ini setiga doang, gitu kan. Izin Pak, ini kita mohon maaf Pak. Beserta anggota BPD yang lainnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat Sedesa Sukajaya, para kaum, para sesat, para kadus dan RW serta RT, Ketua Majelis Taklim Sedesa Sukajaya, yang tidak disebut satu persatu, semua ribut banyak ya. Para ustaz, tak lupa guru kita Bapak Ustadz Bimbing Badrin, semoga beliau disehatkan selalu. Tokoh masyarakat, Ketua BPD beserta Ketua Karang Taruna dan anggota, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja memanggil Ketua BPD berdiri di sini biar kita emang udah kompak. Jadi sengaja dari jauh-jauh hari saya merencanakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan rekan-rekan BPD setiap desa. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 ini bisa terlaksana. Dan alhamdulillah juga karena kemarin teduh hujan dari pagi, alhamdulillah sekarang cerah berkat doa semua warga desa Sukajaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai kepala desa hanya mengajak kepada seluruh warga yang mana mungkin selama ini masih ada miskomunikasi, masih ada sindir safir dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Saya mengajak seluruh warga, ayo kita bersama-sama untuk membimbing pembangunan yang ada di wilayah Desa Sukajaya yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kedepannya pembangunan di Desa Sukajaya ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan Bapak dan Ibu warga masyarakat Desa Sukajaya. Yang kemarin kami sudah melaksanakan musis dari musis ke Musendra. Jadi apabila Bapak-bapak dan Ibu di wilayah yang belum ada usulan dan jalan-jalan yang masih rusak, tolong masih ada waktu sampai tanggal 4 ya Pak, sampai tanggal 4 nanti kita usulkan dari sekolahan, dari SD, SMP, maupun puskesmas. Mudah-mudahan untuk 2019 ini akan terlaksana nanti 2020, bukan 2019, bukan 2020 gitu. Dan juga dengan dukungan para bapak dan ibu warga masyarakat Desa Sukajaya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Selanjutnya dari program pemerintah juga, kami mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai anak kecil balita 0 sampai 8 tahun
harus segera diberi KIA, kartu identitas anak, ada bangkolnya di desa. Mau ngurus sendiri monggo, nanti mau dikolok di dia. Kalau mau ngurus sendiri langsung ke Pemda. Ah mau dikolok di monggo, kami pemerintahan desa dan pelayanan siap untuk melayani masyarakat. Karena penting sekali untuk anak-anak kita yang usia dini ini. Dan saya juga mohon kepada Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya sekarang yang tengah musim hujan, jagalah kesehatan dan kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Dan untuk Bapak, apabila di depan rumahnya ada got yang tersumbat, tolong tangannya agak enteng dikit gitu. Jangan ada got tersumbat, dibiarin aja. Kami dengan Ketua BPD sudah merancang untuk ke depan kita selalu infrastruktur pembangunan, misalnya jalan saluran air yang akan kita perbaiki. Karena di wilayah kita khususnya Dusun 1 dan Dusun 2 masih banyak air yang tergenang akibat gotnya tersumbat. Insya Allah 2019-2020 bagi warga yang rumahnya pinggir jalan ataupun warung, kami akan bongkar gotnya nanti. Kami akan bongkar saluran airnya ataupun gorong-gorongnya untuk menormalisasi kembali saluran air yang ada di wilayah kita. Akan saya sidik, akan saya buang nanti ke kali Cikarang. Gitu. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu, ayo kita bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan, melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah Desa Sukajaya. Mungkin itu saja, nanti ada tambahan dari Ketua BPD kita sambil memperkenalkan diri, karena banyak yang duduk lah. Sekarang jatuh gak kenal kan, bahkan Cegel juga gak kenal, mudah-mudahan banyak kenal gitu kan. Kami kita pejamat dan kita setelah ini ada santunan simbolis. Tapi sisanya di belakang gitu. Jadi gitu dari saya sekian saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayat. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutan. Terutama tadi ada untuk mengenalkan diri, nama saya bukan Munadi, Munadi. Jadi kalau kata Pak Pito, Munadi teh, kalau Pak Munadi ada, ya. Jadi nama saya nanti, Munadi. Alhamdulillah, terhadapin. Ya, kemungkinan kalau Ketua Ibu-Ibu Majelis Taklim pada kenal kan? Kenal kan Bu ya? Kenal Bu? Alhamdulillah, khususnya di Wangkal sampai di Dahol ataupun mungkin di Ceger juga ada yang kenal dengan saya. Halo Ketua Majelis Taklim ya. Iya, kenal ya kata Ibu-Ibu Majelis. Alhamdulillah. Jadi ada bahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, cinta saya untuk istri saya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak penceramah kita Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Muhyiddin atau Bapak Kiai Sebreh, yang saya hormati dan yang saya muliakan rekan saya Bapak Kepala Desa Desa Sukajaya, Bapak Amang, yang insya Allah mudah-mudahan
beliau senantiasa diberikan sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, dan mudah-mudahan dalam menjalankan roda pemerintahan selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Sekretaris Desa Desa Sukajaya beserta perangkat desa baik dari Kaur, Kasih, Sab, Dusun, dan juga Bapak RT RW dan lain sebagainya. Yang saya hormati rekan-rekan saya di BPD, yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para ustaz, asatidz, para haji, para peja, dan juga para pimpinan majelis taklim yang hadir di sini, yang mohon maaf yang tidak saya sebut satu persatu namanya, yang tidak mengurangi rasa hormat saya, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut daripada sambutan dari Bapak Kepala Desa, alhamdulillah saya selaku BPD mengapresiasi sekali acara ini, Pak. Ini adalah bentuk daripada kolaborasi antara umaro dan ulama. Umaro dan ulama dan juga umat. Ada tiga U, umaro, ulama, dan umat. Kalau semuanya ini bersinergi, insya Allah negeri kita atau desa kita ini desa yang selalu baldaitum thayyibatun wa rabbukum. Amin. Bapak dan sekalian jamaah yang saya muliakan, bentuk daripada aplikasi atau pembuktian cinta kita kepada Rasul adalah dalam bentuk perayaan daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saya selaku Ketua BPD sekali lagi sangat mendukung. Tapi ada permintaan satu lagi Pak Kepala Desa, saya sebagai Ketua BPD, kalau bisa mah satu bulan sekali ada pengajian. Setuju Bapak? Ada sebulan sekali ada pengajian di desa. Ini yang saya sangat didambakan. Kenapa? Karena dengan adanya pengajian, insya Allah apa yang menjadi inspirasi kita, apa yang menjadi kewenangan kita, apa yang menjadi daripada kerja kita selalu mendapat bimbingan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bu kalau satu bulan sekali ada pengajian di desa? Setuju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin tiba. Kenapa sih yang kita pikirkan dalam dunia ini? Ya, karena apa? Karena salah satu daripada tanggung jawab kita, saya juga pribadi selaku Ketua BPD dan Pak Kepala Desa adalah sama-sama mengemban daripada amanah masyarakat dan mengemban daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita dekat sama Allah, insya Allah Allah senantiasa mendukung kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada Bapak Camat Kecamatan Cimitung, Bapak Haji Hasan Basri, beserta para kasih dan Pak Sekam. Silakan menuju tempat yang telah disediakan. Hari sekalian jamaah yang saya muliakan, sekali lagi alhamdulillah saya dipanggil Pak Lurah duduk atau berdiri berdampingan di sini. Ini adalah bentuk daripada kolaborasi, bahwasanya kita sepakat. Tidak ada orang A, tidak ada orang B, tidak ada orang C. Yang ada di sini adalah orang Sukajaya. Setuju? Setuju? Ini adalah bentuk rasa persatuan kita, Pak. Demokrasi telah selesai. Inilah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita dukung. Saya selaku DPD mengamanah dari Bapak-bapak sekalian untuk mengawasi beliau. Jadi mudah-mudahan dengan dasar daripada aspirasi yang terserap kepada BPD dan insya Allah saya dengan Pak Kepala Desa ini mengemban amanah daripada bapak-bapak, ibu-ibu dengan baik. Iya. Dan kita minta doa terhadap para khusus para ulama-ulama yang ada di kita. Karena apa? Karena tanpa ulama kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Inilah satu lagi bentuk kolaborasi yang sangat saya idam-idamkan sekali. Jadi sekali lagi mudah-mudahan saya beserta dengan Pak Kepala Desa insya Allah bisa mengemban amanah daripada bapak-bapak ibu sekalian untuk Sukajaya yang lebih baik, untuk Sukajaya yang lebih maju, untuk Sukajaya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi saya bertanya kepada bapak ibu sekalian, sepakat kita semua yang hadir di sini adalah warga Sukajaya. Tidak ada orang A, tidak ada orang B, tidak ada orang C. Sukajaya untuk semua, Sukajaya untuk maju bersama. Setuju? Setuju semua.
sukacita yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta Fatihahnya semuanya wabil khusus kepada para penerus-penerus kita dan juga para leader-leader kita yang telah membuka Sukajaya ini, dikhusus kepada Bapak Lurah Sapin, kepada Bapak Lurah Dali Sutaria, kepada Bapak Lurah Murdani, dan kepada para tokoh-tokoh yang telah mendarmabaktikan hidupnya selama ini untuk Desa Sukajaya, yang telah almarhum, mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bentuk sekarang sebagai manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Shallu 'ala nabi. Shallu 'ala nabi. Kita ikuti kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.